Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh yang sudah tahu, semuanya yang sudah tahu video-video saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Saya benar-benar tidak ada niat untuk melecehkan agama. Saya tidak sadar ketika saya membuat video itu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pakai masker. Oke, bro. Semangat, Ria. Semangat, bro. Oke, para netizen, redam amarah kalian, ini sudah dibawa, bro. Buat para pengguna TikTok, jangan main-main TikTok yang enggak-enggak. Ini buat pembelajaran kalian nih. Ini agama. Jangan main-main share lagi kalian ya, apalagi masalah agama dipermainin, aduh bahaya. Jangan main-main share lagi ya. Kalau memang sudah tidak perlu hapus.